Sehubungan penularan kes positif COVID-19 di tapak binaan, Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa antara punca utama penularan kes COVID-19 di kalangan pekerja bukan warga negara bagi kluster-kluster tapak pembinaan adalah seperti berikut. Yang pertama, penginapan yang sesak dan mempunyai ruang yang sempit mengakibatkan tiada amalan penjarakan sosial antara satu sama lain di tempat penginapan. Yang kedua, amalan tahap kebersihan diri dan persekitaran yang kurang memuaskan, terutamanya di rumah kongsi. Majikan adalah bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada para pekerja tentang amalan kebersihan dan langkah-langkah pencegahan. Majikan juga terus harus memastikan amalan-amalan ini bukan sahaja dilaksanakan di tempat kerja, malahan adalah penting langkah-langkah pencegahan turut diamalkan di tempat penginapan mereka.